Nah, hari ini kita akan membuat tantangan kepada anak-anak subscriber. Di sini tugas Momo dan Atun adalah menghalangi mereka semua untuk keluar dari penjara. Oh, no. Dan bagi mereka yang bisa keluar akan mendapatkan Robux untuk yang juara 3 besar aja ya, Atun. Nanti Robuxku habis tuh. Kalau gitu aku jadi pemain. Yeay, pemain. Atun juga jadi Pak Polisi. Jadi kita harus menghalangi mereka, okay, guys. Gak boleh kalian keluar. Didiskualifikasi di sini. Kenapa ini berdua pengen di sini? Kalian ketagihan ya untuk mencium bok-bok kentut aku. Sini, silakan. Astaga, ya aku minus agak sekali ini. Atuh, kutengok-tengok ya kan, guys. Astaga. Oke. Soalnya mereka bakalan sebentar lagi muncul di sini, Tun. Kita tunggu deh ya. Aku akan di sini, Mon. Oke. Udah. Ayo. Kamu yang tangkap dia, Mon. Oke, ayo. Bisa lah, dia kesana mau ngapain? Gak bisa, harus tekan tombol dulu, Kenji sayang. Kita tangkap. Udah, biarin. Nanti dia akan bingung, aku tutupin ini. Oke, aku tutupin. Oke, kali ini aku pengen menjadi mob lain. Jangan takut kalau lo Angel, aku jadi tukang tangkap. Aku jadi tukang tangkap di sini, ayo. Mana? Kenapa dia bisa ke stage? Ini stage 4 ya? Oh iya, itu. Stage 4. Lagi sembunyi, Mon. Gak ada yang bisa lewati level 4 ini. Oke, yang mau lewat kita kasih mereka. Ini, kalian lihat, kasih mereka kentut yang dahsyat. Naiklah tangga. Ayo. Kita mana yang berani naik? Sini naik. Ayo. Yang mau naik mesti cium kentut dulu, gua kasih naik, Mon. Jangan mencium kentut, kasih naik. Oh, okay. Dia. Dia bisa lewat ya? Kita lihat dia bisa lewat ya? Oke, kita kasih kentutan mau. Jago dia tuh. Bisa lu. Bisa. Jago. Oh my god. Dia sok jago dia. Siapa itu? Kenapa aku tak ada orang? Tunggu, aku mau jadi cewek-cewek ah, cewek cantik ya kan, Anitra, Miss Anitra. Ayo anak-anak, kalian kasih like. Ayo. Ayo, kita tangkap dia, guys. Oh, ayo, foto. Ayo, kena dia. Kena bola dia. Kamu sembunyi di sana, aku sembunyi di sini, gitu dong. Oh, di sini ya, di sini ya. Ah, ciruba dong, pakai ciruba. Oke, kita pakai ciruba, guys. Kita diam. Oke, mulai banyak mon. Jadi kalau jadi ceritanya gimana mereka lewat, jadi mereka itu harusnya lewatnya rame-rame. Jadi kita bisa tangkap satu doang, Mon. Itu harusnya begitu. Oke, udah 9. Oh iya, udah ada 2, Mon. Ayo, kita tangkap kamu, Mon. Ayo, cepat.
paham nih goy. Kita tangkap dia sore. Oh, kita tangkap. Ayo kita jiwat. Halo. Kena tangkap. Kena tangkap. Ya, kita ganti ke si Grandpa Granny, guys. Kita pergi ke dungeon. Ya ampun. Masih 4 orang. Apakah kita harus mengubah ke easy lah? Ya udah kalian pakai easy lah. Oke okay, guys, kalian ganti ke easy deh. Kasian kan. Oh, masih 4 orang di sini dan mereka. Halo. Gimana tuh? Siapa yang jadi korban? Tunggu, aku tangkap si Patare. Ayo sini, ayo, ini. Ini sepertinya mereka bakalan susah untuk mendapatkan robonya ya, guys. Jadi juara pertama itu tuh, aku akan memberikan 500 robok dan juara kedua 300 robok. Juara ketiga akan mendapatkan 200 robok, guys. Aku masih dungeon, Mon, karena masih banyak orang dari depan. Oke. Aku jaga di sini. Oh no, Chris. Oke, tunggu. Aku tahu. Fatara. Oke, kita telepon lagi. Kita telepon, guys. Full. Oh, ayo. Mana. Ayo. Orang yang bernama Chris. Kita tangkap dia. Papa Rio bisa. Sekarang kita jadi Mr. Kanidami, guys. Kita ke bagian phone. Dari bawah. Aku gendut loh, masa gak bisa turun, woi. Baiklah teman-teman, kita mendapatkan satu pengunjung.
Ayo Barry, kita selesaikan mereka sekarang juga. Kita tangkap kepala, kita tangkap Halo. Mereka ke dalam penjara 1000 tahun. Wow, balik kau. Kenapa gak bisa berdiri? Aku pengen kentut kasih mereka nih. Pusing dia. Nah, ini kita tunggu sini aja lah. Udah lah, capek kan, kasihan dia nih. Sini. Aku begini. Kita jadi obi, guys. Nah, kita jadi obi di sini. Ayo, Chris. Kita akan jalan kayak gini aja. Kalau kau bisa lewati, berarti kau bisa menang, Chris. Ayo, sini. Kita jadi obi di sini. Ayo, jalan. Ayo, kita jadi obi di sini. Ayo, iya. Kita nggak bakal jalan kayak gini aja. Betul ini. Kalau bisa lewat berarti kau menang. Tangkap oke, Chris dapat. Candy dapat. Oh no. Kita tidak masuk. No. Serius? Tidak masuk. Okay. No. Tunggu. Kaya. Salah. Oke. Okay. Ada dua orang. Tak bisa. Kita menangkan si Candy, guys. Ya ampun. Gak apa-apa, Tun. Oke, Tun. Ada satu, Tun. Oh, ya ampun. Darah. Rasakan. Rasakan. Ayo. Kenji, mau naik tangga. Gak bisa dong. Ada si Rekop. Tito. Halo, Angelin. Aku jadi nenek lah, udah. Kakak, aku tengok jadi pemain aku. Ya ampun, mereka cepat banget. Mereka ada balas. Enggak, Tun. Ini akan menjadi pertarungan yang sangat sengit di sini, teman-teman. Jadi lewat. Oh no. Ya, aku pakai jurus telekinesis. Sini, Anjali, aku tangkap Shay. Jurus kamehameha. Kita tangkap si Kenji. Ya ampun. Bisa kena kamehameha, Tun? Gak bisa, mau udah lewat ya, Mon. Apa sih, Anjali banyak gaya. Wayau. Ada Chris Gabun yang udah lewat, guys. Kenji. Acap. Bilang dulu, Mamon cantik. Ayo, Kenji. Bilang dulu, Mamon cantik. Biar dikasih lewat kudanya. Kudi. Mamon jelek. Kita harus ke bagian desa. Aku akan jaga di bagian desa. Aku jaga di desa deh, biar berdua lebih aman. Oke. Kita akan tunggu mereka lagi bertarung dengan bos yang gitu. Oke, Mon. Halo. Selamat datang. Kita bertemu lagi di sini. Mau ke mana? Kena tangkap di Only Creek. Halo, Angelin. Belum. Kena. Dini baru kena. Astaga, Angelin itu sepertinya dia main cheater, guys. Cheater lu anak ya. Serius, tadi udah aku tangkap loh. Serius, dia lolos. Apakah Angelin juara satu? Siapa yang juara satu? Only Chris juara satu. Oke. Yang juara dua adalah siapa? Enggak. Si Angelin juara dua. Dan juara tiganya belum kita ketahui, guys. Kita akan menghalangi untuk tidak mendapatkan juara tiga. Tun, kau pakai jurus, kau jangan takut, Tun. Kau jangan kentut darah, Tun. Ya ampun, aku kentut. Astaga. Ayo. Tunggu, aku susah jadi NPC di sini. Tunggu, aku menjadi Mr. Oh, ada satu orang lagi. Satu orang lagi datang. Kenji mau naik atas. Ayo. Apakah dia sanggup atau tidak? Kenji. Dengan kamehameha dia, Mon. Kamehameha. Kita naik ke atas, guys. Bisa kau naik? Tunggu, sepertinya bisa. Gak bisa, guys. Dia gak bisa manjat-manjat kakinya. Astaga. Mereka langsung checkpointnya di atas, dong. Ya ampun. Jadi pemenang ketiganya siapa? Si Kenji. Yeay. Oh, no.
menyaksikan videonya. Jangan lupa